sadar bahwa merayakan momen itu sangatlah penting. Hal ini tentunya dapat memperbaiki suasana hati yang buruk, mendekatkan yang jauh, juga sebagai bentuk kasih sayang antar sesama. Hal kecil ketika kita menciptakan momen bisa saja menjadi hal besar bagi seseorang dan tentu akan berkesan selamanya. Namun sayangnya, tidak semua orang peka, tidak semua orang mau ribet untuk membeli atau memberi kado. Hal itulah yang mendasari sang kreator kita episode kali ini untuk memberikan solusi kepada semua orang yang ingin memberikan kado spesial di momen spesial bagi orang yang disayang. Memberi kado di momen spesial merupakan bentuk perhatian kita kepada orang yang kita sayang, baik itu keluarga, sahabat, maupun relasi kerja. Hal itulah yang mendasari pasangan suami istri Ganjar dan Norma dalam membuat aneka kreasi kado untuk diberikan kepada orang yang tersayang di momen spesial. Ingin tahu bagaimana keseruan sang kreator episode kali ini? Tetap ikuti terus sang kreator. The Moment merupakan pelopor crepe gipso pertama di Cianjur. Bermula dari kegemaran Teh Norma dan Kang Ganjar dalam memberi hadiah-hadiah unik dan berbeda kepada keluarga, teman, dan kerabat dekatnya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Ganjar, sang kreator kita pada episode kali ini, yang membuat aneka kreasi kado untuk orang yang tersayang. Sebelumnya, sebelum kita nanti melihat bagaimana produksi dari Kang Ganjar ini dan apa bentuk karya-karya yang diciptakan Kang Ganjar, saya ingin bertanya dulu nih, apa sih yang mendasari Kang Ganjar sehingga bisa membuat ide kreatif seperti ini? Nah, di sini sudah ada contoh produk dari Kang Ganjar. Sebelumnya mau dibuka dulu boleh gak, Kang? Boleh. Boleh ya? Tapi harus di sini nih kayaknya. Nih, kita lihat dulu nih pemirsa, produk Kang Ganjar yang lucu ini. Oke, ada berbagai coklat. Coklat, uang. Wah, ada uang. Dan di akhir handphone. Ada handphone. Ini salah satu ide kreatif yang diciptakan Kang Ganjar. Kang Ganjar, boleh dong diceritakan sama Sri, awal mula Kang Ganjar bisa merintis usaha ini, apa yang terpikirkan? Jadi sebetulnya saya dan istri saya Norma itu kita berdua suka ngasih surprise sama orang-orang gitu. Iya. Kita berdua itu suka ngasih sesuatu tapi yang suka out of the box gitu. Jarang yang ngado tuh cuma dikasih paper bag terus ngado gitu. Itu jarang. Kita selalu mengkreasikan kado tersebut di setiap momen. Momen apapun. Mau itu momen lahiran, momen wisuda, momen ulang tahun, momen kenaikan pangkat, momen apapun lah. Kita selalu mencoba untuk sama istri saya gitu ya, yuk kita bikin kado yang unik gitu, yang lain dari yang lain. Makanya tercetuslah nama The Moment ini gitu, karena kita betul-betul pasangan yang pecinta momen gitu. Kita sangat-sangat betul menghargai momen. Sekarang saya ingin langsung saja melihat produksinya seperti apa nih di belakang ini, boleh diceritakan Kang Ganjar? Ini kita sedang proses pembuatan apa? Oke, sebenarnya kita tuh gift kita tuh macam-macam ya. Basicnya macam-macam, ada mulai dari balon, buket, kotak dan lain sebagainya. Mungkin ini yang laki-laki ini mereka lagi bikin basic kotak atau box. Dari box itu akan tercipta banyak gift. Salah satunya surprise box. Kayaknya ini kalau yang di belakang sedang bikin parcel. Alas untuk parcel. Kalau misalnya puter-puter, kalau misalnya penjual parcel lain mungkin udah beli keranjang jadi. Kita bikin sendiri gitu. Kita bikin sendiri sih dasarnya buat parcel, kita bikin sendiri. Tentunya bisa lebih hemat. Tapi memang itu kita benar-benar harus harus ngulik gitu. Gimana-gimana-gimananya. Oke, jadi dari semuanya dasarnya itu membuat sendiri, tidak membeli. Nah, untuk sekarang saya ingin langsung
bertemu dengan mungkin tim para produksi. Ya, tim produksinya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Sang Kreator. Banyaknya momen saat ini yang memerlukan hadiah, menjadikan peluang untuk pasangan muda ini untuk membuka store yang berisikan kado yang diperuntukkan untuk berbagai momentum seperti wisuda, ulang tahun, tunangan, pernikahan, lahiran, perpisahan, hari ibu, hari guru, dan momen lainnya yang sangat spesial. Berasal dari hati, tentu akan menghasilkan karya yang luar biasa. Atas dasar cinta dan ketekunan bersama demi membahagiakan konsumen, Ganjar dan Norma selalu berusaha memberikan hasil terbaik di setiap sentuhan karyanya. Salah satu karya yang banyak diminati di era sekarang ini adalah buket uang. Saya pun penasaran dan tentunya ingin belajar bagaimana proses pembuatan buket uang dan karya lainnya yang ada di The Moment ini. Nah, Teh, kalau tadi kita ada di ruang produksi luar, yeah, khusus untuk cowok-cowok. Sekarang kita lagi mau menuju ke lantai 2, ruang produksi cewek-cewek. Kebetulan di sini produksinya khusus buket. Oh iya. Gitu. Nah, ini istri saya, kenalin, Teh. Halo. Kita berdua. Norma ya? Iya, yang tadi diceritain. Jadi sekarang lagi bikin buket bunga? Iya, buket uang, Teh. Oh, iya. Jadi biasa disebut money buket, dia itu lagi tren. Iya. Orang-orang pengen kelihatan ngasih uang. Jadi betul. Dibuat buket seperti ini, Teh. Boleh diceritain nggak proses pembuatan dari awalnya seperti apa, Teh Norma? Dari bahannya, terus cara merangkainya seperti apa? Sambil saya juga belajar. Oke. Okay. So, khusus ya, Teh? Busa khusus untuk bunga, Teh, bisa. Oh, namanya apa itu? Namanya busa apa namanya? Oasis. Oasis ya. Oh, Oasis iya. Namanya. Untuk 20 lembar buket biasanya ya. Nah, buat ini kita satu persatu, Teh, ditusukkan. Dolar ya ini ya. Ini dolar uangnya. Palsu tapi. Oh, ini cuma palsu ya. Bedanya enggak pakai plastik. Iya, kalau palsu mah bisa seenaknya. Ini kalau asli harus pakai plastik. Karena sekarang itu orang-orang lebih memilih gift yang simple ya, Kang. Betul, dan mentahnya. Betul. Nah, tren saat ini kalau bicara tentang gift atau parcel dan lain sebagainya, itu trennya orang-orang lagi doyan ngasih mentahnya. Salah satunya uang, yang kedua yang sedang tren sekarang adalah emas mini. Iya, betul. Nanti kita lihat di bawah, di store ada craft yang orang tuh ngasih emas mini itu dimacem-macemin. Salah satu bisa dibukain juga emas mini. Kenapa? Karena emas mini itu murah banget ternyata. Mulai dari 0,025 gram cuma 55.000 aja. Tadi udah proses ngebungain. Bunganya juga sama, Teh, ditusukin di depan uangnya. Biar kelihatan cantik. Nah, ini yang sudah jadinya buket uang. Buket uang dolar ya, ceritanya. Nah, Teh, biasanya untuk pemesanan si buket bunga ini, Teteh menyediakan semuanya bahannya dari Teteh atau ada juga yang dari customer, apa gimana nih, Teh? Kalau kebanyakan dari kita, Teh. Jadi orang atau customer itu terima jadi. Boleh di-spill nggak, Teh? Misalkan untuk harga si dolar ini nih, si buket. Satu buket ini buket berapa? Kalau termasuk uangnya itu, misalnya kalau misalnya 50 ribuan itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 7, 7 dikali 50 kan 350. Yeah. Jasa buatnya ini sebesar ini cuma 100 ribu.
Wih, jadi cuma sekitar 450 dengan uangnya. Oke. Okay. Nah, pemirsa, masih kita akan melihat bagaimana produksi yang lain dan barang-barang apa saja yang diciptakan oleh pasangan suami istri yang sangat luar biasa ini. Tetap ikuti terus Sang Kreator. Setelah belajar tahapan membuat buket uang, saya pun semakin penasaran dengan karya-karya lain dari pasangan kreator kita ini. Nah, Teh, kalau tadi kita udah ke ruang produksi, yeah. Sekarang kita ke store, toko kita. Ini okay. Tempat kita mendisplay beragam aneka craft gift. Nah, banyak namanya. Sekali ya, Kang Ganjar, pilihan hadiah yang bisa customer beli di sini. Betul. Boleh nih, kita pengen lihat dulu yang menjadi bestsellernya di momen sekarang itu apa aja, Kang Ganjar? Banyak banget sebetulnya. Hampir semua segmen, hampir semua craft itu jadi bestseller. Tapi ada best of the bestnya tentunya. Yeah. Ya. Salah satunya adalah ini nih, yang lagi hits tahun ini itu adalah emas. Nah, ini emas mini. Seperti yang tadi Ganjar bilang. Tren sekarang ngasih itu mentahnya. Selain buket yang ada di belakang Teteh ini nih. Oh iya, ini buket uang asli, ini uang asli loh. Buket pecahan uang 75.000. Selain uang, emas menjadi solusi selanjutnya ketika orang-orang mau memberikan gift di berbagai momen. Kenapa emas ini cocok? Karena cocok banget buat momen apapun. Betul, kalau kepepet gak punya uang bisa dijual ya, kan Ganjar ya. Betul. Ini salah satu produk ketika Hari Raya Idul Fitri ya. Bisa juga, ini kan mau ngasih THR buat eyang-eyangnya katanya. Udah ngasih uang udah biasa, betul. Ya udah ngasih emas. Biar kelihatan lebih elegan, lebih kekinian juga. Betul. Gak monoton. Oke, pengen lihat-lihat yang lainnya juga dong, Kang Ganjar. Di sini juga ada acrylic gift nih. Ini juga lagi hits. Akhirnya karena bisa cocok buat berbagai momen, bisa custom ukirannya dan sebagainya, bisa nyala atau enggak, bisa bisa pakai lampu atau enggak, bisa jadi teman buat tidur gitu kan, banyak lah macam-macam. Oh, jadi iya. Karena momen itu banyak ya, ada momen pernikahan, ada momen tunangan, banyak. Jadi kita kayak gini nih, mahar-mahar kayak gini yang lagi musim-musim juga kita sediakan. Ini bisa sewa, bisa beli. Jadi menyediakan juga untuk jasa sewanya. Betul. Tidak perlu beli. Karena biasanya yang seperti ini itu hanya sekali pakai. Betul, ya. Termasuk hantaran-hantaran nih yang dibawa ini kebutuhan tunangan sama pernikahan. Orang-orang kan sekarang kalau beli satu kali aja sayang. Betul. Jadi kita siapkan untuk bisa sewa, bisa beli juga. Selanjutnya best seller berikutnya adalah balon gift. Belum diceritain. Iya, belum. Ini balon gift nih. Nah, ini balon gift. Balon gift itu lagi hits dari tahun kemarin sih, tapi berlanjut ke tahun sekarang. Jadi ada di dalam balon, ada balon dalam balon, bawahnya bisa macam-macam, bisa uang, bisa coklat, bisa boneka, bisa bunga dan lain sebagainya. Ini juga tentunya bikin sendiri ya. Betul, semuanya ini dari atas sendiri. Sampai bawah semuanya bikin sendiri. Nah, kalau di sini nih Rince, nah ini yang agak menarik nih sebetulnya. Ini adalah kumpulan craft-craft kerajinan tangan khas Kabupaten Cianjur. Oh, jadi UMKM yang ada di Cianjur juga menitipkan barangnya di sini. Betul, karena sejalur dengan visi misi kita, karena mereka juga craft juga kan. Cuman memang karena kita menyediakan kemasan, jadi gift-gift craft yang mereka buat bisa kita kemas sedemikian rupa ya, kita bisa jual ke customer untuk setiap momen apapun. Oke, jadi pemirsa bisa melihat di sini juga ada nih produk-produk UMKM dari wilayah Cianjur. Betul. Di sini ada dari lampu gentur, ada rajut, ini ada pasir besi dari Cianjur Selatan. Nanti packagingnya yang lagi hits itu di Mika. Jadi mereka bisa pilih sendiri barang-barangnya apa, nanti ditaruh di Mika. Mika itu kayak gini nih. Nah, Mika itu kayak gini. Jadi mereka pilih sendiri barang-barangnya, taruh di Mika, kasih foto, kasih ucapan, udah jadi. Nanti di packaging lagi sama The Moment. Betul. Oke, selain itu juga di The Moment juga ada berbagai cookies ya. Oh iya, kita produksi cookies juga karena momennya Lebaran, dia cuma keluarnya
setahun sekali aja momen cookies ini karena dalam era apa dalam rangka Lebaran. Jadi kita produksi momen cookies. Yang Kang Ganja rasakan nih ketika pandemi kemarin-kemarin, ada gak nih pengaruhnya untuk The Moment tersendiri? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kita sempat gak ada satupun customer yang datang sempat di toko yang sebelumnya karena kita tuh betul-betul tumbuh saat pandemi. Jadi kita buka launching, gak lama dari itu langsung kena pandemi. Bayangin, kita tuh bukan usaha yang premier, bukan usaha yang kayak sembako gitu kan. Kalau itu kan diperbolehkan buka zaman itu, zaman PPKM, PSBB gitu. Kita benar-benar harus tutup. Kalau buka kita kena denda. Bayangin, kita bukan inilah, kita betul-betul bukan premier, bukan sekunder. Kita benar-benar tersier, kebutuhan ketiga gitu ya. Ini kebutuhan ketiga. Cuman untuk kebutuhan ketiga lah ya. Tapi kekuatan sosial media. Jadi walaupun tutup, mereka tetap order via online gitu ya. Kita kerja di dalam, tapi toko tutup gitu ya. Jadi mereka tinggal ngambil, buka aja, kasih gitu, kayak gitu. Padahal sebetulnya terbatas pergerakan. Karena betul-betul razia setiap hari ada waktu itu kan, PPKM, PSBB. Karyawan semua kena, termasuk saya sama istri kena, bayangin. Semua tumbang, karyawan lagi kerja tiba-tiba pingsan gitu kan, kena COVID-19 waktu itu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu semua. Iya, dan semoga di tahun 2022 ini ketika ekonomi mulai bangkit, usaha yang Kang Ganjar dan Teh Norma tekuni juga semakin maju. Amin, tentunya, Kang Ganjar, amin. Dan untuk pemasarannya nih Kang Ganjar, selain di toko, mungkin Kang Ganjar juga memanfaatkan yang namanya sosial media. Betul. Boleh disepil mungkin sosial media apa saja yang Kang Ganjar gunakan? Baik, sosial media yang kita gunakan ada Instagram, ada juga YouTube dan Facebook tentunya, dan WhatsApp tentunya ya. Instagramnya namanya @themoments.id, boleh di follow ya. Di sana udah tertera katalog dan lain sebagainya, produk-produk kita. Kemudian selain via sosial media Instagram Moment, juga kita selalu menggunakan para selebgram. Karena kebetulan rekan-rekan kita juga gitu ya, jadi kita manfaatkan lah, saling support jadinya. Kita tinggal share, mereka mau bantu begitu kan. Tapi yang paling kuat ternyata adalah mouth to mouth. Ini yang unik, karena ketika misalnya nih ya, Teteh mau ngasih gift ke saya. Kemudian Teteh misalnya ke The Moment kan, kemudian saya senang banget dapat hadiah, pasti nanyain dari mana. Akhirnya dia juga mau bikin buat orang lain, orang lain bikin lagi buat orang lain, jadi gitu. Jadi the power of mouth marketing itu luar biasa. Betul. Di store inilah Kang Ganjar dan Teh Norma menjual hasil karyanya. Sudah banyak pelanggan yang jatuh hati dengan karya mereka, sehingga selalu percaya untuk membeli kado bagi orang yang tersayang. Kenapa saya memilih ke The Moment ini? Karena yang saya ketahui, The Moment ini adalah yang terbaik dalam hal merangkai ya, untuk souvenir atau apa, dan lagi selain daripada itu juga karena kesibukan saya, tentunya saya ingin mengambil yang praktis ya, yang sekali sudah sekali jadi. Iya. Produk yang sekarang kamu beli itu apa, Bu? Ini kepingan emas. Ya, kepingan emas yang memang mewakili kekinian. Kekinian yang semoga bisa lebih menyenangkan lah untuk si penerima. Berdiri sejak 3 tahun yang lalu, The Moment tumbuh saat masa-masa pandemi. Menyadari bahwa usahanya ini bukan kebutuhan primer atau sekunder, Kang Ganjar terus berinovasi baik dalam produksi maupun strategi pemasaran. Walaupun dihadapkan dengan kebijakan pemerintah saat itu seperti PSBB, PPKM, dan lain-lain, namun The Moment berhasil melewati masa-masa sulit berkat kerja keras dan dukungan serta doa dari orang tuanya. Kang Ganjar yakin, doa dari mereka lah yang memperlancar bisnisnya sampai saat ini. Nah, oke, Kang Ganjar, satu lagi nih.
pesan dan harapan untuk anak muda yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, agar bisa terus berkarya, menciptakan karya yang sangat luar biasa seperti Kang Ganjar. Karena Kang Ganjar juga termasuk masih sangat muda nih, tapi insya Allah ya sudah dibilang, dapat dibilang sudah sukses tentunya. Amin, insya Allah. Jadi kalau bicara tentang itu, bicara sukses itu pasti relatif ya, Teh ya. Ada yang bilang takaran segini bilang sukses, ada misalnya segini enggak dan lain sebagainya. Kalau menurut kami, sukses itu adalah kita berhasil untuk follow passion kita. Jadi enggak semua orang bisa mengikuti passionnya masing-masing gitu. Ada yang karena keadaan dan sebagainya hingga akhirnya mereka harus mengorbankan passion mereka. Saya dan istri saya bertekad untuk mempertahankan passion kita. Passion kita itu salah satunya adalah membahagiakan orang lain. Nah, makanya adalah toko ini gitu ya. Dari situ kita merasa karena kita ada semangat untuk membahagiakan orang lain, bikin gift yang unik-unik, bikin gift yang bagus-bagus. Kita mau kerja dari pagi sampai malam pun gak akan berasa gitu kan. Kita mau gak makan atau mau gimana, mau sampai malam, mau capek-capek dan lain sebagainya. Tapi kalau kitanya seneng, karena itu passion kita, pasti ditekuni. Jadi buat pesannya, follow your passion. Gitu. Baik, Kang Ganjar, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Kang Ganjar sudah bisa meluangkan waktu untuk saya dapat berkunjung ke sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya, Kang Ganjar. Amin. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, saya pamit undur diri dari Kang Ganjar dan Teh Norma. Teh Norma, mau pamit ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat ya, Teh Norma ya. Sekali lagi Kang Ganjar, mangga. Hatur nuhun, Teteh. Dalam merayakan momen spesial orang yang disayang, tentu kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Dan memberikan kado yang terbaik bukan berarti harus mahal. Kado terbaik adalah kado yang diberikan dengan rasa penuh kasih sayang, cinta, dan juga keikhlasan. Seperti halnya cinta pasangan ini yang selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dan orang yang disayang. Pemirsa, dari Kang Ganjar dan Teh Norma, kita dapat belajar bahwa dari ide yang kreatif dapat menghasilkan peluang usaha yang menjanjikan. Untuk itu, tetaplah kreatif, teruslah aktif untuk menghasilkan karya yang sangat luar biasa.